ada paket dari Tokopedia. Kabua, Kabua Apparel, adventure is part of our step. Isinya apa? Nanti kita unboxing sama-sama ya. Oke, okay, see you. Sebelum kita lanjut, teman-teman jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Nah, sekarang kita unboxing ya. Oke aja. Kabua, ini tas buat handlebar. Seperti kita tahu, Kabua ini kalau anak-anak motor pasti tahu ya. Kabua ini sudah berkecimpung di dunia motor, tas-tas motor itu, aparel-aparel motor dia bikin-bikin sekarang kayaknya mencoba peruntungan di tas sepeda. Mumpung sepeda lagi booming. Sekilas sih oke. Saya juga pernah pakai Kabua yang untuk tas motor memang bagus. Yang untuk sepeda kita belum pernah nyoba karena mungkin setahu saya ini produk baru. Ini ada tempat minumnya di sini. Ini biasa. Mungkin tempat handphone. Tempat dompet. Ada kolom-kolomnya lagi di sini. Lumayan gede tasnya. Ini ada sling bag-nya buat dipakai. Tapi ini nggak bisa dicopot. Oh, bisa, sorry. Bisa. Jadi bisa dicopot, susah. Ini bisa. Kalau mau ya ini bisa dicopot. Jadi nggak dipakai. Kayaknya agak ribet deh kalau pakai gini di handlebar. Ini di handlebar-nya, ada juga yang di handle push. Oke, nanti kita coba pasang ya, kita lihat hasilnya ya. Tunggu sebentar. Ya teman-teman, ini setelah dipasang, dimensinya sekian. Ini cukup buat tempat minum, aku alam ini bisa, ini cukup gede. Ini bisa muat handphone, dompet, power bank, masih bisa. Jadi kalau mungkin yang kepingin simple, nggak kepingin bawa tas gede-gede, tapi muat banyak, ini bisa jadi pilihan. Bukan cuma tempat minum. Oke, kita buat. Overall sih oke. Oke, sekian reviewnya ya. Yang minat silakan langsung beli. Sekian dari saya, sampai jumpa. Terima kasih.